Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Sebelum ditonton, jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya juga ya guys. Hai guys, kembali lagi guys ke channelku guys. Hari ini saya nggak ada kegiatan yang lebih, jadi saya ada kesempatan untuk menjahit hari ini guys. Dari beberapa hari kemarin saya nggak bisa bikin video karena saya sibuk sekali karena di sini musim hujan. Hari ini saya mau memotong baju buat anak guys. Yang saya butuhkan di sini gunting, terus kapur guys untuk menulis, dan ini adalah meternya guys dan penggaris ya guys, dan ini bahannya guys, warna kuning bahannya guys. Ini 2,5 meter, jadi saya mau buat secukupnya, mungkin baju satu dan celananya. Kita mulai ya guys, untuk membuat ukurannya dulu, bajunya dulu ya guys. Jadi guys, kita dirapikan dulu supaya ini baju nggak lipat-lipat. Terus kita lipat dua, ini yang sudah lipat dua begini. Ini bukan baju buat untuk anak yang umur 9 tahun guys, anak saya umur 9 tahun. Ini udah dua kali lipat, jadi lipat dua, terus aku lipat lagi jadi 4 guys. Kita rapikan lagi supaya potong ini baju atas dan bawahnya sama. Jadi nanti pas menjahitnya itu nggak berlipat-lipat, harus rapi guys.
sampai di sini dulu guys. Jangan dulu lupa ya guys, harus di like, subscribe, komennya di bawah guys. Teman-teman setiaku, terima kasih yang sudah mensubscribe dan mensupport aku. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas, dan jangan lupa dukung aku terus ya guys, supaya aku lebih semangat lagi guys. Dan tulis komen di bawah guys, jangan lupa di subscribe dan share ke teman-teman kalian. Beginilah kehidupan di Bangladesh guys. Assalamualaikum.